Baik, hari ini kita akan mempelajari bagaimana membuat sebuah evaluasi, ya. Jadi berisi tentang pertanyaan dan juga jawaban, sekaligus hasil evaluasi berupa jumlah salah dan juga skor. Ya. Yang pertama kita buka di flash dokumen, ya. Kemudian kita tentukan ukuran di properties, yaitu di size. Kita ganti menjadi 800 kalikan 600 pixel. Kemudian frame rate-nya kita rubah menjadi 30 fps. Ya, oke. Saya pilih mode tampilan fit in window, ya. Nah, baik, kemudian layer 1 ini kita ganti menjadi misalkan saya ganti materi. Ya. Kemudian pada frame pertama kita berikan sebuah action, ya. Klik kanan action, ya. Jadi frame ini kita masukkan sebuah action, ya. Yang pertama actionnya adalah stop, STOP, kurung buka kurung tutup titik koma, dan juga kita masukkan full screen, fs comment dulu, fs comment kurung buka tanda petik full screen, ya, tanda petik lagi, koma, true, ya, kemudian kurung tutup, titik koma, kemudian enter, kita masukkan lagi variabelnya var, ya, spasi, benar sama dengan 0, titik koma, ya, kemudian kita auto format. Ini ada di frame pertama, ya. Jadi maksud dari stop ini adalah pada saat masuk di frame pertama, kemudian seandainya nanti ada beberapa frame, maka langsung berhenti di frame 1. Kemudian fs comment ini memberikan perintah pada saat kita membuka flash ini, setelah kita publish, maka kita melihat tampilan dari flash ini adalah layar penuh, ya. Kemudian variabel benar ini artinya angka yang akan kita masukkan pertama kali seandainya benar adalah 0, ya. Jadi seandainya nanti ada tombol yang berisi benar lagi, maka dia akan dijumlahkan sebanyak 1. Jadi 0 tambah 1 1, kemudian seandainya benar lagi kita tambahkan lagi 1 lagi sehingga akan menghasilkan akumulasi. Kemudian kita buat soalnya di stage, ya. Kita gunakan text tool. Misalkan saya buat soal nomor 1, ya. Kemudian saya tulis di sini sebuah pertanyaan. Becak kendaraan beroda titik 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 titik, ya. Titiknya 4 kali. Kemudian jawabannya yang pertama 1, ya. Kemudian berikutnya 2, saya masukkan lagi 3, kemudian 4, ya. Jadi ini adalah pertanyaan, ini adalah jawaban, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita membuat tombol dulu, ya. Jadi ABC kita buat tombolnya, yang akan kita gunakan adalah oval tool. Saya gunakan oval tool, membuat lingkaran dengan cara menekan shift, ya, dan juga kontrol supaya bulat, bulatnya benar-benar bulat. Kemudian saya masukkan huruf A, warnanya putih, ya. A, oke, seperti ini. Kemudian supaya ini berada di tengah-tengah, ya, saya lihatkan tampilannya dulu, saya zoom, ya, seperti ini. Nah, supaya berada di tengah-tengah, kita seleksi antara tulisan dan juga shape atau bentuk lingkaran ini, ya. Kemudian kita buka di window line, ya, atau Ctrl K, ya. Setelah diseleksi, kita tinggal pilih rata tengah dan rata tengah, ya. Rata tengah secara vertikal dan rata tengah secara horizontal, maka dia berada di tengah-tengah, ya. Oke, kemudian saya perkecil zoomnya. Setelah kita membuat A, kita seleksi saja,
kita copy ya. Kemudian kita paste, kita letakkan di bawahnya ya. Saya geser lagi, kita pastekan lagi, letakkan di bawahnya, kita pastekan lagi, letakkan di bawahnya ya. Kemudian kita ganti A yang kedua adalah kita ganti menjadi B. Kemudian A ketiga kita ganti menjadi C. Yang keempat adalah D. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat pada bagian properties ini masih shape dan text ya. Nah, sekarang kita akan merubah masing-masing text dan shape ini menjadi sebuah simbol tipenya movie clip ya, dengan cara kita seleksi. Kemudian klik kanan pada bagian seleksi tersebut. Kita pilih convert to symbol ya. Kita pilih button, basicnya kita tutup saja. Kemudian saya beri nama A ya. Oke, ini untuk A. Kemudian untuk B, seleksi lagi, convert to symbol, saya pilih B. Kemudian oke. Kemudian untuk C, convert to symbol, kita pilih C. Kemudian untuk D, kita seleksi, kemudian convert to symbol, kita pilih D. Oke. Ya. Fit window lagi. Nah. Jadi kalau kita lihat pada bagian properties dari A ini masih sudah berupa button ya, berupa tombol. Ini juga tombol semua. Oke. Kemudian kita tata susunannya, misalkan saya letakkan di bawah, saya seleksi semuanya, saya letakkan agak bawah tengah ya, seperti ini. Kemudian saya rata kirikan semua, jadi ketiga teks dan juga tombol ini saya rata kiri menggunakan line rata kiri ya. Kemudian jarak antar spasi, saya pilih spasinya. Oke. Kemudian ini saya tarik saja kiri ya. Kemudian saya ratakan kiri lagi, rata kiri. Kemudian saya geser sedikit ke bawah ya. Ini saya geser ke bawah. Oke. Saya ratakan tengah satu persatu. Seleksi rata tengah. Ini rata tengah juga. Bentar, kita geser dulu. Rata tengah. Ini rata tengah. Oke. Jadi jarak antara A dengan huruf, B dengan huruf, ini sama semua ya. Oke. Atau mungkin saya geser sedikit ke kanan supaya menjorok ke dalam. Ya. Ini untuk soal nomor 1 ya. Kemudian kita masukkan actionnya untuk masing-masing tombol. Kita mulai dari tombol A, kita klik kiri dulu, kemudian buka action ya. Kita masukkan on ya, kurung buka, kita pilih release, double click, kurung tutup ya, kurung kurawal buka, kita pilih next, F-nya besar, frame ya. Kemudian kurung buka, kurung tutup ya, titik koma. Kemudian kurung kurawal tutup. Ya, seperti ini. Kemudian kita auto format. Nah, seperti ini. Apakah benar? Kita cek sintaksnya. Ya, tidak ada kesalahan ya. Kemudian kita copy saja. Copy, kita masukkan di masing-masing tombol. Klik kiri tombol B, saya paste kan di sini, paste kan. Kemudian di C juga kita paste kan. Kemudian di C, di D kita paste kan. Jadi tombol ini sama A, B, C, D, next frame semua ya. Kemudian kita membuat soal nomor berikutnya ya. Misalkan nomor 2. Saya masukkan insert keyframe ya. Saya ganti nomor 2. Kemudian saya ganti becak menjadi mobil sedan ya. Kemudian saya masukkan lagi insert keyframe D.
Di sini kita ganti menjadi 3. Nah, kemudian sepeda ya. Kemudian saya masukkan lagi insert keyframe nomor 4. Nah, saya ganti sepeda menjadi bus ya. Kemudian saya masukkan lagi insert keyframe, kita masukkan 5. Nah, saya ganti menjadi band more. Kemudian saya masukkan lagi sampai 10 soalnya ya. Misalkan saya ganti lagi menjadi Bimo. Kemudian ini soalnya saya ganti dulu nomor 6. Kemudian kita masukkan lagi nomor 7. Saya ganti kendaraannya menjadi sepeda motor ya. Terus saya ganti lagi menjadi kereta. Udah. Terus saya masukkan lagi 9. Truk misalkan ya. Dan saya masukkan lagi gerobak. Ini soal nomor 10 ya. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari halaman pertama, soal nomor 1, kemudian soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5, dan seterusnya sampai soal nomor 10 ya. Di sini saya tulis semuanya A, B, C, D ya, jawabannya 1, 2, 3 ya. Kemudian kita tentukan dulu kuncinya ya. Kita mulai dari nomor 1. Kita lihat nomor 1 di frame nomor 1. Di sini kunci dari jawaban becak kendaraan beroda berapa? Kita masukkan. Misalnya becak beroda 3, maka kita klik saja C. Kemudian buka action. Kita masukkan setelah titik koma, enter. Kita ketik benar plus plus titik koma. Seperti ini. Jadi tentukan salah satu kunci dari jawaban pertanyaan tersebut ya. Seandainya tidak ada jawaban untuk D dan B dan A, maka tidak usah dimasukkan benar plus plus ya. Kemudian kita lanjutkan di nomor 2, mobil sedan kendaraan beroda 4 ya. Kita klik saja D, kemudian kita ketik benar plus plus titik koma. Semuanya kita masukkan seperti itu. Misalkan sepeda, oh ini sepeda bukan sepeda, itu kendaraan beroda 2. Jadi kita klik tombol B, saya perbesar saja supaya terlihat jelas. Nah, seperti ini. Tombol B kita beri benar plus plus titik koma. Kemudian bus, misalkan bus. Nah, kendaraan beroda, misalkan saya masukkan di sini, saya masukkan 8 ya. Jadi jawabannya adalah D. Saya masukkan di sini benar plus plus titik koma. Kemudian nomor 5, Benmore roda 3, kita masukkan benar plus plus titik koma. Kemudian nomor 6, Bimo roda 3 lagi pada bagian C, kita masukkan benar plus plus titik koma. Kemudian nomor 10, sepeda motor ya, kita masukkan B, enter.
benar, plus plus titik koma, kemudian C letak koda benar, plus plus titik koma ya, sampai semuanya terjawab ya. Truk misalkan di sini saya masukkan rodanya berapa, truk 1 2 3 4 5 6 7 8 8 juga misalkan seperti ini 8 ya, kita ketik benar plus plus titik koma. Dan nomor 10, nomor terakhir gerobak ya, saya pilih benar plus plus titik koma. Oke. Ya. Jadi kalau kita tes movie dulu, kita akan melihat hasilnya ya. Jadi soal 1 seandainya kita klik A atau B atau C atau D, kita klik saja, maka masuk ke halaman 2, masuk ke halaman 3, masuk ke halaman 4, 5 karena fungsi action scriptnya adalah next frame ya. Oke. Seperti ini. Ini sampai maksimal 10 soal ya. Kemudian kita membuat halaman evaluasi, yaitu halaman di frame terakhir ya. Di sini tadi ada di frame 10, kita membuat di frame nomor 11. Kita pilih insert blank keyframe. Jadi kita siapkan keyframe kosong ya. Nah, di sini kita ketik saja. Misalkan hasil evaluasi. Di sini warnanya putih, saya ganti menjadi hitam. Kemudian kita ketik misalkan di sini jumlah benar titik 2 ya. Kemudian kita tulis lagi di sini jumlah salah berapa, kemudian skornya berapa, skornya titik 2. Oke. Kita atur ketiga huruf ini, kita seleksi semuanya ketiga-tiganya, jaraknya space, kemudian rata kanan. Oke, kita geser ke tengah ya, seperti ini. Kemudian kita copy saja ketiga huruf ini, copy paste ya, kita letakkan ada di sini, kita rubah menjadi rata kiri ya, saya samakan. Nah, kemudian kita lihat tipe teksnya. Di sini tipe teksnya adalah statik. Ini juga statik ya. Skor juga statik. Nah, sekarang sebelah kanan ini kita rubah menjadi tipe dinamis ya. Panjangkan dulu. Kita rubah menjadi dinamis. Dinamis ya. Skor ini juga kita rubah menjadi dinamis. Kita bisa melihat perbedaan antara statik dan dinamis. Kalau statik ya, tidak muncul garis tepi berupa garis putus-putus, tapi kalau dinamis muncul garis tepi pada bagian border ya, atau terputus-putus seperti ini ya. Kemudian kita kosongkan saja teksnya, kita hilangkan, kita delete bagian dalam, kita blok bagian dalam, kita delete ya, seperti ini. Oke. Jadi kita hanya membutuhkan border atau garis tepi putus-putus tipe teks dinamis ya. Oke. Kemudian kita beri nama variabelnya untuk teks ya, masing-masing satu. Sebelah kanan jumlah teks benar, kita masukkan tampilan underscore ya. Benar. Jadi jangan sampai kita memberi jarak spasi ya, seperti ini. Seperti ini, tapi kita harus sambung dengan underscore seperti ini ya. Ini tampilan benar, kemudian bawahnya samping jumlah salah kita beri nama tampilan salah ya. Dan skor juga kita masukkan tampilan skor ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita berikan sebuah action script pada frame nomor 11 ya, kita klik kiri frame nomor 11, kemudian buka actionnya ya. Kita masukkan
tampilan underscore ya. Jadi nama ini harus sesuai dengan variabel benar ya, sama dengan benar titik koma ya. Kemudian enter, tampilan underscore salah sama dengan jumlah soal berapa di situ. Misalkan soalnya ada 10, maka saya masukkan 10 soal dikurangi benar ya, nanti benarnya ada berapa. Kemudian skor ya, tampilan underscore skor itu sama dengan benar dikali itu bintang shift dengan huruf angka 8 ya. Kemudian kurung buka 100, jadi skor maksimal itu 100 dibagi dengan jumlah soal. Di sini soalnya ada 10, jadi saya masukkan 10. Oke, titik koma. Kita pilih auto format. Nah, seperti ini. Ya, kemudian kita tes movie saja. Tes movie. Misalnya saya pilih nomor 1 C, 2 A, 3 B, 5 C, 6 B, 6 C, 7 B, 8 B, 9 D, 10 A ya. Maka langsung memunculkan jumlah benar berapa, jumlah salah berapa, jumlah salah berapa dan skornya berapa ya. Jadi ini tampilan dari hasil evaluasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara logika ya, saya jelaskan logikanya. Jadi pada frame pertama ya, actionnya berisi tentang variabel benar. Jadi benar ini bernilai 0 ya. Kemudian kalau kita lihat di salah satu kunci, di sini ada benar plus plus, artinya dia akan menambahkan angka sebanyak 1 ya. Jadi seandainya kita klik tombol C karena di sini ada benar plus plus, maka 0 ini akan ditambahkan dengan 1. Kemudian seandainya kita masuk ke nomor 2, kita klik lagi kunci jawaban yang benar ya. Jadi 1 yang tadi sudah disimpan akan dijumlahkan lagi dengan 1 sehingga totalnya menjadi 3. Berlanjut terus sampai soalnya habis. Jadi akan diakumulasi ya, jumlah benarnya ini akan di akumulasi. Nah, kemudian akan ditampilkan di sini pada frame terakhir ya. Di sini tampilan benar, tampilan salah, tampilan skor ya. Dan actionnya tampilan benar ini akan memunculkan ya, jadi tampilan benar akan memunculkan jumlah benar yang tadi sudah kita klik ya, akumulasi dari benar. Kemudian tampilan salah itu jumlah soalnya berapa, misalkan 10 ya, berarti kita kurangi dengan jumlah yang benar. Misalkan soalnya 50, berarti 50 dikurangi yang benar ya. Kemudian tampilan skornya benar kalikan 100 dibagi dengan 10. 10 itu jumlah soal. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian supaya lebih bagus kita tambahkan layernya. Misalkan layernya ini saya beri nama background BCG gitu aja. Kemudian kita membuat sebuah kotak. Nah, ini dikunci dulu materi ya. Kita membuat sebuah kotak. Saya pilih warna hitam. Kemudian colornya saya pilih radial ya, dari warna kuning ke warna coklat ya. Kemudian kotak kecil ini kita atur menggunakan align to stage, aktifkan ya. Kemudian match size, rata tengah secara vertikal dan secara horizontal.
Jadi kotak ini menempati stage ya. Kemudian kita letakkan di layer di bawah dari layer materi. Nah, seperti ini. Oke. Jadi seperti ini berwarna ya. Kemudian kita bisa menambahkan misalkan insert keyframe pada layer terakhir. Kita membuat sebuah bingkai. Warna merah, berwarna hitam saja. Kemudian saya buat di sini, ya seperti ini, ya. Double klik, saya tebalkan, saya pilih tipe yang seperti ini, saya masukkan 5, oke. Ya seperti ini. Kemudian kalau kita tes movie, control tes movie seperti ini ya, saya klik terus A, nah seperti ini. Kemudian setelah selesai kita simpan. Nah, saya simpan aja di dokumen ya, save. Kemudian saya publish. Saya ulangi dokumen. Oke, di sini. Nah, begitu kita buka maka dia langsung full screen, ya. Jadi tampilannya penuh seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk keluar dari full screen kita tekan ESC atau Escape pada keyboard. Nah, demikian tutorial membuat sebuah evaluasi. Kita lanjutkan bagaimana seandainya kita sudah membuat sebuah soal dan pertanyaan sekaligus scoringnya. Perlu kita tambahkan sebuah tombol apakah nanti akan mengulang ataukah tidak. Jadi seandainya kita sudah selesai mengerjakan, apakah mau diulang apa tidak ya. Kita tambahkan saja pada bagian frame terakhir dari layer materi di sini. Kita buka dulu kuncinya, kemudian kita ganti background ini yang kita kunci. Kita tambahkan sebuah tombol ya. Jadi kita membuat sebuah tombol manual, kita gunakan rectangle tool ya. Kemudian kita tentukan sudut tepinya, saya masukkan misalkan 10 ya. Oke, kemudian saya membuat tombol di sini kecil. Kemudian saya beri nama atau saya beri tulisan ulangi seperti ini. Kemudian saya berikan tanda tanya ya. Kemudian kita perbesar dulu tampilannya. Nah, saya akan mengatur perataan ini, saya seleksi dulu bentuk kotak dan juga tulisannya, kemudian saya pilih rata tengah secara vertikal dan secara horizontal. Nah, seperti ini ya. Jadi saya pilih fit in window tipe tampilan. Kemudian di sini masih tulisan dan juga bentuk ya. Kita konversi lagi. Kita seleksi. Kemudian saya konversi, saya rubah di tulisan ini. Saya pilih klik kanan, kemudian convert to symbol. Ya. Kemudian saya pilih button karena ini akan saya rubah menjadi sebuah tombol. Saya beri nama TBL, jadi tombol ulang. Tombol ulangi, oke. Okay. Ya. Kemudian kita berikan actionnya, klik kanan pada bagian tombol, saya berikan actionnya, ya. On, karena ini tombol maka berawalan dengan kata on. Kurung buka, kemudian saya pilih release, kurung tutup, kurung kurawal buka. Saya pilih go to N, ya, A nya besar, stop, S nya besar, menuju ke frame nomor berapa ya, karena nomor 1 soal nomor 1 itu berada di frame nomor 1 di sini, maka saya masukkan angka 1 ya. Kemudian kurung tutup, titik koma, kurung kurawal, tutup. Kemudian saya auto format seperti ini ya. Jadi pada saat kita menekan ulangi maka akan diulangi
ya, soalnya kembali ke nomor 1. Nah, ada satu hal yang perlu diperhatikan, ya, karena di sini action frame-nya, ya, jadi tampilan benar ini menunjukkan akumulasi jumlah benarnya berapa, misalkan benarnya 5, ya, maka akan disimpan 5 ini, atau misalkan 10, maka akan disimpan benar ini 10. Nah, oleh karena itu, supaya tidak disimpan lagi, maka tombol ulangi ini, ya, kita reset dengan cara memberikan variabel benarnya benar itu sama dengan 0. Jadi seandainya tadi menyimpan nilai benarnya entah itu 7 atau berapa, ya, kita masukkan di sini 0 supaya benarnya menjadi kembali 0. Ya. Setelah itu kita simpan dan kita publish. Ya. Publish setting kita tentukan Windows Projector dan juga SWF. Kita publish. Oke. Kalau kita lihat hasilnya seperti ini, full screen, ya, saya pilih sembarang A B C D, ya. Seperti ini. Kemudian seandainya diulangi lagi, maka kembali ke nomor 1 dan ini di reset lagi. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Demikianlah presentasi membuat evaluasi.